Kenceng. Apakah masih ikan yang sama? Good. Wah. Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Gede di channel Teman Mancing Bali. Hari ini di penghujung tahun 2020. Saya mancing lagi di putaran reklamasi. Ini arahnya sebelah tenggara. Hari ini anginnya berembus cukup kencang. Jadi saya berangkat sendiri, tapi di spot sudah cepat tuh banyak pemancing yang main di sini. Walaupun angin kencang, saya tetap optimis untuk mendapatkan samaran. Oke, buat teman-teman yang selama ini sudah mendukung channel Teman Mancing Bali, terima kasih saya ucapkan. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Teman Mancing Bali. Oke kawan, dimanapun berada, gimana hasil saya mancing hari ini? Simak videonya sampai akhir. Track pertama John di penghujung tahun 2020. Wah, mantap, makin membesar. Yes. Hari ini saya mengawali mancing di sebelah tenggara reklamasi di sekitaran tiang-tiang warna merah. Pantau sudah banyak ada yang mancing di sini, ada di belakang saya sudah ada dua orang di sini, terus yang di sebelah barat juga. Dan juga ada teman-teman yang sudah mancing dan membawa jumbo. Tidak cepat di sini, anginnya masih kencang. Biasa sekitar 30 knot sih gininya, kecepatan anginnya hari ini. Kita mainkan saja di sini. Oke, ini di penghujung tahun 2020.
kecepatan yang sama. Wah, ini yellow pin nih. Yellow pin. Wah, besar. Angin kencang, ikan kencang, mantap. Ini seperti biasa, John. Umpannya seperti biasa menggunakan umpan sepingan nih. Ini karena saya lupa dari bawa tempat umpannya, jadi saya taruh di kresek ya seperti ini. Ya. Tadi saya tiba di spot sekitar pukul 12 lewat ya. Lewat rencananya mancing sampai sore, sampai puncak pasang sekitar jam di atas jam 5 lah. Campur hari ini, sore ini mancing. Enggak, cuacanya bagus. Tapi ini lah. Anginnya sampai sore sepertinya masih seperti ini. Sekitar kisaran 30 knot dan lumayan dingin juga. Airnya lumayan dingin juga. Enggak. Anak-anak kerung tuh, ikan Juventus itu ikan kerung, ikan kerong-kerong, banyak sekali sih. Pinggir-pinggiran banyak sekali nih yang anaknya kecil-kecil. Dari ini lebih banyak lagi ada di sini, jam sekali ini. Sabar. Ya, kita rilis ya. Udah. Tadi kita mancingnya di sebelah sana, sekarang kita pindah ke sini. Ke depan bendera kuning. Ini juga terpantau parkiran di sini nih, parkir kapal sudah mulai berubah nih. Dulu di depan sini lepet sekali kapal parkir, tapi sekarang sudah berubah bentuk dia parkirnya. Apa karena pengaruh itu jadi macam-macam semut seperti ini banyak ini masuk ke sini. Kita mancing di sini aja biar lebih apa ya, anginnya tidak begitu kencang ya, kita kena angin, dimasuk angin lagi ya. Tadi kita duduk manis tuh, sekiranya nyangkut, ternyata memang nyangkut ya. Ini lumayan, sambil duduk manis sedih di luar. Tempat semua lumayan ya, besar. Good. Gak ada tarikan sama sekali, sekiranya nyangkut tadi. Isinya sudah mulai disambaran di sini aja, dari pinggir-pinggir. Ya, kalau kita nampak. Oh, mudah-mudah aja. Lumayan, ikan target naik. Tidak begitu besar ya. Lumayan. Kita sabar saja menunggunya. Ini masih kecil airnya di sini. Airnya masih kecil juga. Samaran.
Hilang ya kemarin. Tadi dia ada kemarin hilang. Rumah Ustaz ya. Kemarin kemarin. Malang dong. Oh, ada ombak dah kemarin. Mantap. Kencang, kencang. Ini ombaknya karena perpindahan parkir ya di dalam tuh kapal-kapalnya. Ikannya mau makan juga akhirnya. Woi, combo lagi dong. Woi, combo dong. Kibat berombak, ikan pun combo datang. Woi, mantap. Ini hampir 2 jam kita tidak mendapatkan sambaran dong. Eh, kita 1 jam ya. Baru ada sambaran lagi dong. Sambaran lagi nih. Satu jam setengah lah. Baru dapat sambaran lagi sih. Kita langsung dapat combo elupin mas. Cukup manis sambarannya, cukup manis. Ikannya kencang sekali tapi ikannya segini ya. Tadi dua isinya, pas satu mungkin karena saya enggak siap siaga untuk narik. Hari ini sungguh sangat jarang sekali kan, sangat jarang sekali. Ini yang ada sambaran kan. Biasanya kalau dulu ya, situasi yang kayaknya setinggi segini itu sudah banyak sekali ikan yang berkumpul. Ini sekarang yang ada banyak lumutnya seperti ini. Banyak sekali lumut. Tuh, lumutnya banyak sekali. Oh, lumutnya jom. Sekali lumut. Mbak, kita tengok di balik ini. Kayaknya ada. Ada ikan ternyata. Halo ikan. Ada ikan ini ternyata. Cili. Ingat lah. Walaupun durasinya kita enggak lama-lama nih. Dapat sambaran di sini. Lumayan lah. Ini susah sekali sekarang diprediksi posisi ikannya. Enggak seperti dulu posisi ikannya. Samaran. Oh, di sana ternyata ikan. Ternyata ikannya ada di sana. Sana ada ikannya. Wih. Juga kita samaran. Cukup lama-lama durasinya. Mancingnya yang sabar sajalah. Aduh. Ini yang kita insut nih. Setelah isi ginian. Yeah.
tiada seindah dulu. Cepat sekali dengan lumut kan, banyak sekali lumut kan. Itu talinya ini, kayak bendera ini. Wah, bendera lumut kan. Bendera lumut. Bendera lumut namanya kan. Bendera lumut. Banyak lumut nih. Wah, ada juga ternyata penumpangnya, walaupun ada lumutnya, penumpangnya juga ada ternyata. Aduh, syukur lah. Hansan udah 3 jari lebih besar. Makanan termasuk. Oke, John, ini sudah muter-muter saya mancingnya dari di sebelah timur tadi itu, yang biasanya dapat saya dapat banyak tuh tadi, lebih sekali ya di sana, mungkin karena perubahan parkiran daripada kapal-kapalnya. Terus saya coba di sebelah selatan tambah parah lagi karena anginnya kencang dan lumutnya banyak. Di barat yang biasanya di spot wak yang biasanya pas pasang tinggi itu banyak ikan, tadi susah mancingnya di sana. Angin dari barat tuh tidak kelihatan sekali di mana kumpul ikannya. Di utaranya lagi ini sampai sudah dekat tol. Tol tidak bisa main di sini, anginnya keras sekali, lumut juga tebal. Jadi saya putuskan untuk hari ini saya cukupkan dulu videonya sampai di sini. Oke, nanti kita jumpa lagi di tahun 2021 ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kedepannya kita semua semakin sukses, sukses kuat kita semua. Oke, terima kasih sudah mendukung saya tahun 2020, dan harapan saya di tahun selanjutnya 2021 teman-teman tetap dukung saya dan semakin support saya agar lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.